Anda masih bersama kami dalam Ruang Jurai. Pemirsa, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo tinjau kesiapan mudik dan rapat koordinasi di Pelabuhan Bakauheni didampingi Panglima TNI dan juga Menteri Perhubungan. Kamis 20 April 2023, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo kunjungan kerja ke Pelabuhan Bakauheni didampingi Panglima TNI, Laksamana TNI Yudo Margono, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Kapolda Banten, dan Kapolda Lampung. Yang menjadi fokus pada peninjauan kali ini adalah kesiapan dalam arus mudik dan arus balik mudik Lebaran 2023, sekaligus mengadakan rapat lintas sektor yang dilaksanakan di pos pantau Bakauheni. Dalam melaksanakan kegiatan mudik, dapat mungkin dari konvoi yang terlalu jauh, kalaupun seandainya ada dibatasi. Namun apabila dilaksanakan takbir di tempat masing-masing tanpa ada konvoi, ini akan jauh lebih baik. Dan tentunya silakan berkoordinasi dengan aparat setempat sehingga kegiatannya bisa dijaga. Rapat ini juga digelar secara virtual demi mewujudkan mudik aman, nyaman, dan berkesan. Dari Lampung Selatan, Karisma Kristi, Imam Metro TV Lampung.